Oke guys, selamat datang kembali di channel Lensa YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, pada kesempatan yang baik ini, di sore hari ini kita berada di tempat perakitan helikopter Bapak Usman Jalil, Tehok Jambi. Helikopter anak desa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pengetesan tes baling-baling. Jika memungkinkan nanti adalah tes terbang yang akan dipiloti itu oleh Mr. Jangci atau Bapak Jangci atau Bang Jangci adalah teknisi dari Bapak Usman Jalil membantu dalam merakit helikopternya. Oke, kita saksikan terus bagaimana kelanjutannya nanti. Apakah bisa benar-benar terbang? Jangan di skip videonya, karena jika di skip tidak tahu kejadian sebenarnya. Oke guys, baling-baling sudah mulai berputar dan anginnya juga sudah mulai menerpa pepohonan itu dan sudah mulai bergerak-gerak pada bodi helikopternya, ngondak-ngantuk ke belakang, ke depan. Sementara Mr. Janji-nya bergetar di dalam. Terus kita lihat baling-balingnya semakin kencang berputar. Tapi ini baling-baling belakang belum dikoneksikan ya, karena ini hanya ngetes baling-baling atas, baling-baling yang besar. Kita lihat perputarannya itu semakin kencang. Dilihat dari dekat, Mr. Jangci melakukan sebagai pilotnya. Kita lihat terus apakah nanti benar-benar akan berhasil. Sepertinya helikopternya terus bergerak. Ya, getaran bodi helikopternya semakin kencang dan kita perhatikan dulu juga mesinnya semakin berputar kencang. Getarannya semakin kuat. Ini kalau ada kertas-kertas di bawah ini bisa terbang ini sudah. Tapi sayangnya nggak ada kertas itu di bawah. Di samping itu telah hadir juga youtuber-youtuber dari Jambi yang meliput ini pengetesan helikopter Bapak Usman Jalil. Dan kali ini kalau tidak salah adalah pengetesan ke-8 ya, dari semenjak helikopter Bapak Usman Jalil dirakit itu yang warna coklat itu. Sudah 8 kali pengetesan yang terpantau oleh Lensa YouTuber. Belum lagi kalau yang tidak terpantau, saya tidak tahu. Ini perputarannya kayaknya semakin melambat ya. Apakah ada kendala? Terima kasih.
Oke ya, kita simak terus, kita tonton terus sampai akhir. Jangan di skip, kalau di skip tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Lensa YouTuber, aktifkan lonceng notifikasinya, dan like, comment, and share. Dan selamat menonton terus hingga akhir. Itu kendalanya. Kendalanya baling-baling bakar tak bisa. Apa pak kendalanya pak? Pelan-pelan. Baling-baling bakar itu belum dipasang. Berputar, kali putar naik belum. Oh, baling-baling bakar belum dipasang ya? Ya, kenapa pelan-pelan. Jadi ngetes baling-baling depan pak? Ya. Belum berputar. Untuk ini baling-balingnya stabil apa tidak ya? Iya. Kita ngetes baling-baling besar dulu. Yang baru diganti baling-baling ini ya. Ini adalah guys, ngetes baling-baling besar guys. Mati lu, Cik. Mati lu, Cik. Setelah baling-baling dulu lagi, Cik. Naikkan dikit lagi. Besar dah, Cik. Cik, baling-baling sikut ni kau naikkan lagi ni. Ha, ni lah. Ha, ni, ni. Ha, yang ni, ni. Ha, naikkan lagi. Sana pas tu. Besar dah, Cik. Pengalaman yang